Nanti rakyat akan humban kamu ke dalam laut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita tentang betapa hebatnya DAP. DAP ni hebat dia. Dia bukan saja kuasai undi orang Cina, tetapi dia turut menguasai keseluruhan kerajaan, madani dan juga semua agensi-agensi yang ada dalam tu. Bayangkan hebatnya DAP ni. Sampaikan pelaksanaan undang-undang pun dia boleh arahkan untuk dihentikan. Ceritanya macam ni. Baru ni keluarga Teo Beng Hock ada buat himpunan di Dun Kuala Kubu Baru. Dia buat himpunan ni sebab dia tak puas hati. Sehingga ke hari ni lepas kerajaan madani memerintah, Anwar Ibrahim gagal untuk berjumpa dengan mereka. Jadi disebabkan dia berhimpun tu, polis telah membuka kertas siasatan. Untuk mengelakkan pengundi Cina marah, Ngah Komeng telah ke supaya Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution menghentikan siasatan ke atas keluarga Teo Beng. Apa yang saya nak sebut di sini adalah apabila seseorang itu telah melanggar undang-undang dalam negara kita dan siasatan telah dilakukan, maka tidak ada mana-mana pihak yang above the law yang boleh mengarahkan Menteri KDN supaya hentikan siasatan tersebut. Ini adalah satu bentuk salah guna kuasa yang jelas dan nyata. Saya bagi satu senario supaya kita dapat melihat dengan jelas. Bayangkan seorang anak muda Melayu bawa motosikal, tak ada rotek, kemudian dia ditahan oleh polis. Jadi disebabkan melanggar Akta Lalu Lintas Jalan Raya, maka dia akan diberikan saman dan juga dihadapkan ke mahkamah. Jadi boleh ke kalau dia arahkan polis, dia kata saya arahkan siasatan dihentikan, nanti saya akan bawa ayah saya untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Tutup cerita. Boleh ke macam tu? Rakyat marhai, kalau buat kesalahan, mesti dihadapkan ke mahkamah. Menteri dalam kerajaan madani ini, ikut suka hati dia, boleh mengarahkan mana-mana siasatan, hentikan macam tu saja. Kerajaan ni lah dulu, kata kerajaan sebelum-sebelum ni, ada banyak salah guna kuasa. Ada banyak kerosakan. Jadi mereka datang, nak memperbaiki baiki kerosakan tersebut. Tetapi apa yang kita dapat lihat pada ini, banyak kes-kes yang melibatkan pimpinan parti-parti dalam kerajaan madani terlepas semua. Dan hari ini, menteri pula mengarahkan menteri dalam negeri supaya hentikan siasatan. Nasihat saya kepada kerajaan madani, negara ini ada undang-undang. Negara ini ada undang-undang. Jangan main ikut sedap kamu saja. Nanti rakyat akan humban kamu ke dalam laut. Saya harap pemimpin-pemimpin dalam Parti Melayu tu dapat melihat realiti dan kerosakan yang mereka buat dalam negara kita. Dan semoga insaf. Assalamualaikum.